Thank you Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun Anda berada Puji syukur Alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini Saya Mimi Salimah bisa kembali temani Anda ya Di program yang kita nanti-nantikan Satu pekan sekali karena kita akan hadirkan Terkait dengan inspirasi bisnis Inspirasi usaha Tentunya juga akan bersama dengan tamu-tamu spesial saya ya Dan semangat pagi Untuk Anda semuanya mudah-mudahan sehat selalu ya Pagi hari ini Pemirsa kami juga ingin undang Anda Kalau Anda ingin bergabung bertanya silahkan bisa di 02716793000 untuk line phone interaktif serta SMS maupun WhatsApp di 08112553000. Baik, tidak sabar rasanya ya kita ingin sapa segera ada Bapak Priyono ini selaku owner dari Soto Delesep Bah Supo. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Priyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mimi. Kabar sehat Pak Jari Alhamdulillah, ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih nih jauh-jauh hadir dari Uh, Soto Dele bahsupo Supo Tepatnya di Borobudur? Di Borobudur, ya. di Dusun Sangen okay. Desa Candrujo Borobudur Ke Kabupaten Magelang Wah. Ya, Dekat dengan perwakilan Kabupaten Magelang Mantap, ini dekat Dih. dengan perwakilan Kabupaten Magelang Jadi kalau Anda pemirsa yang ada di sekitar sana Ataupun yang akan main ke arah sana ya? Jadi ke arah nah, Borobudur bisa mampir Nah, ya. itu dia Nah, baik, terkait dengan Soto Dele bahsupo, Supo Saya ingin tahu dulu ini Pak Priyono Ini sebetulnya awalnya Uh, berdiri usaha ini seperti apa sih? Terus kok kasih namanya Soto Delesep gitu loh. Nih. Jadi awalnya ini adalah hasil ngaji kita, hasil nafar kita ke cabang pakem. Waktu itu kita ketemu dengan Ustadz Warimin yang beliau punya usaha kuliner. Dan yang paling penting adalah ketika kita berusaha, apa yang ada berdiri kita itu semaksimalnya kita optimalkan. Insya Allah, Allah memberikan jalan. Dan mengenai namanya Soto Delesep Basupo Supo karena tempatnya itu memang dlesep mbak, hmm. tidak di jalan utama tapi gang masuk kemudian betul-betul di rumah kita wah. di teras dan di bekas garasi, makanya dlesep dan lainnya dlesep gone ngangeni rasane wah ini dia <tik> dlesep gone ngangeni rasane gitu ya pemirsa Jadi. ya, baik ini tapi yang e, menarik yang menjadikan saya juga penasaran ini kenapa nih kok berani gitu? Loh. Secara tempat kan mungkin deleset gitu ya. Ini waktu itu uh, bagaimana sih optimistis dari Pak Priyono ini bahwa ini nanti bakalan tetap ramai nih meskipun tempatnya deleset gitu? Ya kita survei dulu mbak selama tiga bulan bahwa uh, tren sekarang adalah satu tempat itu harus unik unik secara tempatnya, secara namanya, kemudian hmm. secara uh, servisnya. Nah kita sudah survei, ada relasi kita di dunia pariwisata, rekan-rekan guide dan driver yang biasa ngantar di desa kami Candrejo itu adalah desa wisata. Ya rekan-rekan driver itu tanya, mas apakah ada tempat makan selain yang sudah ada? Saya jawab, ada mas tempat saya, walaupun belum ada. Hmm. Karena pertanyaan itu menjadi pasar bagi kita. Sehingga kita jeli melihat pasar itu, kemudian kita kreatif, belum tahu yang mau kita jual apa. Baru kita searching, tempat tiga bulan yang paling tepat yang bisa disukai apa dan ternyata kita menemukan soto yang bisa diterima oleh semua kalangan, hmm. semua usia, baik waktu siang maupun waktu sore, baik hujan atau panas. Jadi menjadi fleksibel. Oh. Ya. Iya. Yeah. Dan ini memang kalau makanan soto ini dari usia yang masih muda sampai yang sudah tua-tua pun pada suka. Bisa ya? diterima, dari anak-anak sampai dewasa bisa diterima. Hmm. Ini berarti mulai berdirinya kapan nih, Pak Bri? Tanggal 17 Desember tahun 2017. 2017. Jadi enam bulan setelah saya nafar ke Pakem mm -hmm. itu baru kita launching. Pas saat waktu itu memang ada pasar di mana kami eh, ada reuni 25 tahun SMA kami. Wow. Sehingga pasar itu setelah kita cari kemudian pada saat ada langsung kita masuk, kita branding mm -hmm. di situ baik. Pak Pri, ini kan dari sisi tempat kan bisa dibilang gelesep begitu ya. Dan yeah. dan ini justru uh, di-branding bahwa ini menjadi satu keunikan tersendiri ya, Betul. soto gelesep Mbah Supo. Ini kalau dari sisi rasanya kemudian dari sisi uh, menu-menunya di sana apa aja sih? Kalau dari sisi rasa, kita ada soto ayam dan soto sapi itu brand utama kita. Kemudian rasa kita survei selama tiga bulan, jadi kami sama istri uh, survei di soto yang sudah ada di area kami di Magelang. Kita cicipi semua dan kita menciptakan menu yang memang belum ada, sehingga keadaan kita itu menjadi opsi alternatif, bukan menjadi pesaing, bukan menjadi menyamai yang ada, tapi kita menjadi opsi baru. Nah, tren itu yang kita bangun. Jadi, semakin melengkapi ya, Betul, Dari melengkapi adanya pasar yang, yang ada, ada di sana, tambah lengkap lagi nih. Betul, baik. Ini kalau resepnya waktu itu, apa ya istilahnya, bikin-bikin sendiri tes rasa uji coba dan lain sebagainya, ataukah memang ada uh, apa ya, orang tua ataupun siapa yang jadi patokan begitu? Uh, selama itu? ini kami memang tidak tahu suatu, dan kita belajar otodidak, terutama dari Mbah Google. Terus oh. kita coba, kita coba, kita coba lagi hmm. sampai menemukan resep yang memang uh, tidak sama dari beberapa soto yang sudah ada. Hmm. Gitu. Jadi keunikan itu ya yang si. diangkat ya? Betul. Baik, ada soto daging di sana, kemudian ayam juga ada, kemudian menu yang lainnya? Menu yang lain itu kita launching setelah dua menu itu ada, kemudian ada rombongan yang datang. Saya nggak suka soto ini, saya sukanya apa? Saya sukanya ayam geprek, oh ada. Jadi oh, begitu iya. ada pertanyaan, kita melihat sebagai pasar, uh -huh. itulah pasar. Kemudian ada lagi ya, mie goreng, ada lagi nasi goreng, mie godok ada. Oh gitu ya. Jadi, Jadi yang utama tetap sotonya, okay. tetapi yang lainnya ada pelengkap lain. Tatkala saya misalnya datang ke sana rombongan, ternyata ada yang nggak suka soto atau ingin menikmati yang lainnya. Ada bisa ya, ya yang lainnya. Karena brandingnya yang kita kuatkan adalah di sotonya hmm. sesuai dengan namanya soto Andresa Mbah Supo. Jadi kalau Suatu so dasar support dikasih brand lain-lain nanti confuse hmm. akan membingungkan. Hmm. Ya. Baik, kalau sejarah jauh ini begitu, yang uh, apa namanya secara operasional yang mengelola di sana ada siapa saja dibantu siapa nih? Uh, di sana kalau pagi saya prepare untuk belanja dan marketing, sementara istri saya yang uh, memasak setelah saya bekerja saya tinggal ada istri saya, ada ibu saya dan ada yang satu yang membantu untuk uh, mensupport. Persiapan dari jam berapa nih, Pak? Pre? Kalau kita prepare setengah empat harus sudah mulai start. Oh. Ya, setengah empat itu sudah terlambat. Jadi jam tiga setengah empat harus sudah start. Mm -hmm. Kalau mulai bukanya nih jam berapa? Jam enam pagi sampai jam menjelang maghrib. Jam enam pagi sampai menjelang maghrib. Iya ya, begitu. akan kita closing. Biasanya ada nggak sih jam-jam titik rame gitu? Eh, di saat yaitu lunch time jam sebelas sampai jam satu. Mm -hmm. Kemudian kalau dailynya itu Jumat, Sabtu, Minggu, pas uh, weekend, kemudian ada gowes-gowes. Gitu. itu menjadi titik tamu-tamu uh, kita ramai di situ. Hmm, gitu. Kalau dari sisi ini, uh, Pak Pri, apa uh, liburan, kemudian juga mungkin ada momen-momen seperti uh, Idul Fitri ataupun di saat-saat pokoknya tanggal merah misalnya seperti itu juga berpengaruh nggak? Berpengaruh. Jadi banyak wisatawan yang datang ke Borobudur kemudian melihat, baik melihat uh, Papan nama kami di jalan, berapa petunjuk itu ada yang beberapa yang mampir dan customer kami memang ada customer lokal tetangga kiri kanan yang menikmati kemudian ada, -ada relasi kami teman ngaji, teman SMA, hmm. teman SMP, kemudian teman kerja juga relasi yang tahu dari Google Map ada dari Facebook yang dari luar kota banyak. Nah, ini juga <coughs> berarti uh, secara sosmed begitu sudah di launch ya. Apa ya, nih betul. nama sosmednya? Uh, di IG-nya Soto Ndesembah Sopo, kemudian hmm. Facebook-nya juga sama Soto Ndesembah Supo. Dan ini menjadi ciri kami yang membedakan dengan wirausaha soto yang lain adalah di tempat kami semua customer disapa. Hmm. Kemudian setelah mereka menikmati, kita tanya minimal namanya, dari mana, kalau berkenan kita foto, kemudian jika berkenan lagi kita upload di sosmed kita dengan tag wirausaha mereka Sehingga kita akan membersamai untuk marketing bersama Dan marketing bersama itu menjadi luar biasa ketika sudah kita lakukan Oh menarik ya gini. Ini nyapanya contohnya gimana nih? Misalnya nih ada customer datang gitu Ya misalnya begini, selamat pagi Mbak Nun Sewu, Mbak dari mana sih? Nah hmm. dia menjawab dari Solo, oh Solonya sebelah mana dengan MTA Nah nanti bisa nyambung, setelah itu kita tanya Mbak Mimi, bolehkah kita foto? Nanti kita upload, kita caption sesuai dengan Wirausaha Mbak Mimi atau tempat kerja Mbak Mimi, sehingga nanti kita menjadi pasar bersama. Ada follower kami yang nanti akan melihat profil Mbak Mimi dan juga Wirausaha Mbak Mimi biasanya langsung siap oh <laughs> gitu. ya ya ya, ya <coughs> jadi uh, dari sisi soto Delesep, ini juga uh, satu apa ya strategi untuk bisa menyambung tali Silatrofin. kemudian dari sisi mereka para pelanggan pun mereka juga seneng, senang. senang ya. sekali satu okay. kebahagiaan tersendiri okay. wah menarik di sisi sekali. lain juga ada juga ini kegiatan sosial mm -hmm. yang kami lakukan dalam rangka untuk menjaga relasi dan juga untuk uh, sarana dakwah Gimana Kegiatan itu? donor darah. Oh, iya. Di Sotoan mm -hmm. kemarin perdana mm -hmm. tanggal 10 November 2019. 10 November 2019. Yeah. Bagaimana antusiasmenya untuk donor darah di sana? Uh, luar biasa karena ada beberapa relasi kita yang menyupport ada yang menyupport snacknya, ada yang menyupport eh uh, apa tiket free masuk ke tempat wisata Amerika, ada mm. juga yang potong gratis, potong rambut, ada lagi yang pecel memberikan free satu menu dan itu ketika kita berikan uh, customer kami akan mengunjungi tempat mereka dan ini menjadi multiplier effect. Multiplier marketing. Wah, subhanallah. Okay. Mantap ya pemirsa. Ternyata ini kalau dari kita berbincangan ngobrol-ngobrol baru berapa menit aja ini sudah banyak sekali yang kita <laughs> dapatkan di Pak Priyono Dan termasuk tadi yang menarik juga adalah Uh, Pak Priyono menyampaikan, "Ini hasil dari ikut nafar. Betul, Jadi ikut nafar, kemudian dapat inspirasi. Memangnya, ketika di sana ikut nafar itu uh, apa sih gambarannya, Pak Priyono yang bisa didapatkan? Di nafar itu ada uh, waktu yang hmm. kita diajak untuk anjing sana ke warga di sana, hmm. di mana kita bisa melihat wirausaha warga yang ada di cabang itu, kemudian kita berinteraksi. Hmm. Dan kebetulan waktu itu memang saya bertemu dengan..." beliau Ustadz Warimin yang mempunyai wirausaha kuliner tapi saat itu belum terbayang juga ya. kalau saya akan menerjuni bidang ini hanya ketika saya ingat semangatnya adalah apa yang ada kita maksimalkan kemudian berusaha semaksimalnya setelah itu serahkan sama Allah. Oh, memangnya sosok Pak Priyono ini sebelum uh, punya usaha tendelesep ini apa sih Pak Pri? Saya karyawan sebuah E, toko mata hmm. di daerah Borobudur yang menjual mata kepada wisatawan asing dan domestik Oh gitu, yeah. tapi sampai sekarang masih juga? Masih, saya masih bekerja di sana hmm. Dan ini menjadi income yang kedua karena posisi saya sedang menguliahkan anak yang hmm. pertama sehingga membutuhkan pembiayaan Dan Allah meridhoi dan Alhamdulillah memberikan jalan untuk bertemu dengan Soto dan rekan-rekan yang kita pertemukan dengan silaturahim Alhamdulillah Baik, wah, menarik sekali, ini Pak Priyono, perbincangan kita. Nanti kita lanjutkan lagi ya, kita harus break terlebih dahulu. Dan pemirsa, pastikan ya, Anda tetap bersama kami. Kalau Anda ingin bertanya, ingin bergabung, silahkan ya, kami undang Anda di nol atau juga nol dalam Tetap bersama kami, kami kembali sesaat lagi. Ya baik saudaraku pemirsa MTV di manapun Anda berada kita kembali lagi ya di perbincangan kita di Wira Usaha. Dan pemirsa, kita juga masih bersama dengan Bapak Priyono ini selaku owner dari Soto Delesep Bah Supo. Anda silakan di 08112553000 ya, SMS atau WhatsApp serta di 0216793000. Baik, Pak Priyono, sebelum kita uh, buka untuk SMS juga WA. Ini tadi kan kita ngobrol-ngobrol terkait dengan Soto Delesep Bah Supo. Iya. Kemudian Uh, ini sejauh ini kalau kita ngobrolin tentang usaha kayaknya nggak official kalau tidak ngobrolin tentang pemasaran. Sejauh ini bagaimana sih untuk pemasaran yang diterapkan apa saja begitu untuk branding? Uh, untuk pemasarannya kita memakai uh, dunia uh, maya yaitu hmm. Instagram ada Facebook yang kita upload setiap hari minimal tiga capture picture kita upload dan menjadi efektif. Karena followernya juga sudah lumayan, cuman ditambah uh, follower dari customer yang kita foto dan kita upload, sehingga itu menjadi tadi multiplier marketing hmm. antara follower kami suatu Resep dan follower customernya itu menyatu dan alhamdulillah menjadi luar biasa. Oh begitu, jadi ini uh, kalau kita tangkap begitu ya selain dari untuk uh, yang masaran yang langsung yang ada di sekitar sana Bahkan ya. tadi ketika opening kita ngobrol-ngobrol off air, uh, opening pun ada gratis ya, ya. menu gratis Betul. yang disiapkan jadi, of, uh, waktu, waktu opening itu kita launching okay. satu minggu sebelum uh, reuni uh, 25 tahun SMA kami hmm. sehingga hmm. ada pasar dari SMA Kemudian kita gabungkan dengan relasi kita, satu hari itu kita free soto Mau oh, mantap. Ya. Kemudian juga dari teman-teman kenalan dari Pak Priyono juga diinformasikan kerjasama. Kemudian juga yang utamanya tadi melalui Instagram juga Facebook ya. ya betul. Nah, baik kita menuju ke SMS juga WhatsApp ya Pak Priyono ya. ya. Ada ada Pak Dahlan yang ada di Salatiga atau Solo tiga Pak Dahlan menanyakan nih Pak Pri, saya dan istri senang kuliner. Pernah berkunjung di berbagai tempat juga, kemudian mencoba-coba buka usaha kuliner. Tetapi belum bisa sesuai harapan, sekarang usaha di bidang pertanian. Nah, setelah menyimak acara ini, saya sangat tertarik. Kebetulan rumah saya juga ngelesep atau masuk ke dalam gang. <ganku> nah, jika diizinkan, Pak Pri mau dikisahkan susah senangnya. Dan saya yakin awal-awal buka juga, awal-awal juga buka Uh, mengalami masa-masa sulit. Nah, kiatnya apa saja nih? Ada beberapa pertanyaan berarti monggo pak. Ya, satu kiatnya untuk <coughs> kita tetap eksis dengan customer kita adalah satu survei. Survei itu memang yang pokok yang harus kita lakukan karena bagaimanapun juga yang namanya wirausaha itu yang paling penting adalah pasar. Hmm. Sepan apapun kita membuat produk atau jasa, ketika pasar itu tidak ada, data tidak bisa berjalan. Maka pasar itu harus kita survei dulu. Pasar itu bisa dari relasi kita teman sekolah kita maka kita <coughs> mulai untuk menjalin hubungan baik dengan mereka datangi reuniannya hmm. kemudian ada perkumpulan apa kita datangi dengan sosial seperti itu insyaallah kita menjalin namanya komunitas baru dan itulah pasar kita yang paling utama nanti setelah itu baru kita branding melalui Instagram dan Facebook oh baik uh, kemudian kalau susah senangnya nih mohon uh, mau dikisahkan juga susah senangnya jadi kalau senangnya kita Senangnya dulu nih mm. supaya nanti tidak oh, kok baru oh, Usaha kok susah dulu. <laughs> senangnya adalah kita didatangi banyak sahabat, mm. banyak teman yang jauh-jauh dan konsep kita adalah kita didatangi taman dan sahabat mereka membawa bekal sendiri yang kita titip yang dititipkan kepada kita untuk diolah dan kita ditinggali turahan namanya laba. Mm. Itulah konsep senangnya. Nah kalau konsep susahnya kita memang harus pagi-pagi bangun. Kemudian kalau yang namanya wirausaha kuliner itu memang uh, Ribetnya capeknya dari awal sampai ujung, jadi kalau soto ini ya eh, makanya itu cepat, Mbak. Tapi preparenya kita dari jam tiga. Hmm. Nah, setelah itu nanti closing kita, eh, kita jam setengah enam sudah tutup, tapi sampai jam 8 kita baru selesai untuk bersih-bersih. Oh ya. gitu ya, susah senangnya itu tadi. Dan ini, kalau yang menarik juga, Pak Priyono, ini eh, mindsetnya adalah. Seperti menerima tamu. Iya betul. Nah menerima tamu yang hadir ke rumah kemudian disajikan hidangan soto. Iya betul. Wow. baik Pak ini juga terkait dengan tadi uh, ketika apa namanya yang susahnya tadi ini kan berarti preparenya uh, perlu ada waktu juga kemudian bahkan ketika sudah selesai tutup ini masih perlu untuk beres-beres dan betul. lain sebagainya begitu ya. ya. Nah ini sejauh ini capek nggak Pak? Kalau yang namanya menyambut rezeki Allah itu memang sunatonya harus capek. Hmm. Jadi kita sama istri kita memang harus berkeringat, baru capek dapat hasil dan insya Allah barokah. Begitu. Tapi kalau instan kaya. ya barokahnya nanti kita pertanyakan. Tapi kalau capek-capek, insya Allah nanti barokah. Karena oh. ada nilai kenikmatannya adalah ketika kita bisa menerima tamu, relasi kita bisa menyuguhkan terobati sudah hmm. dengan niat silaturahmi terobati sudah. Jadi. Uh, ini apa namanya kalau Pak Pri ini betul-betul senang ya bersilaturahim ya. dengan siapapun dan itu adalah menjadi obat capeknya. Ya. Oh, Bahkan setiap caption saya itu adalah smile supaya nanti capeknya hilang. Jadi uh, <laughs> teman-teman yang mungkin saat itu kerja pasti yang siang makan capek, mas smile lah. <laughs> Ataupunnya smile sehingga uh, jualannya itu memang uh, kita betul-betul tertangkapnya smile. Ini bisa kita bilang jualannya jual senyum ya, yeah. <laughs> jual smile gitu. Baik, kemudian uh, ini tadi ya pertanyaan dari Pak Dahlan di salah 3 tadi, susah senangnya sudah dijawab, kemudian awal-awal uh, mengalami masa sulit. Nah, kiat-kiatnya juga sudah itu tadi ya Pak mm -hmm. ya. Ini mungkin juga uh, sekaligus yang kalau pernyataan awal dari Pak Dahlan tadi, uh, tertarik untuk buka usaha kuliner tetapi tempatnya delesep. Dan ini ada tips khusus nggak sih Pak? Uh, silahkan aja dicoba kemudian yang paling penting tadi saya ulangi uh, disurvei dulu Pak dari relasi jenengan Mungkin lewat grup WA, Pak saya mau buka soto nih kapan mampir? Nah hmm. begitu sehingga ketika dicoba itu responnya bagaimana? Kar karena ketika respon itu tidak ada dan kita memulai usaha perputarannya agak susah Yang saya lakukan dulu adalah saya membranding itu saya membuat topi dulu sama banner saya foto saya upload di grup rekan-rekan uh, kerja saya relasi saya dan mereka responnya bagus belum ada sotonya. Hmm. Baru topi sama banner. Oh. Nah, setelah itu baru Rai kita ya, nyari foto soto. Ini. Sotonya itu sudah responnya bagus. Setelah itu kita survei nyari menu yang cocok. Sotonya terbuat, kita upload lagi upload yang kedua. Itu menguatkan. Nah, triknya hmm. seperti itu. Oh gitu ya. Jadi. Baik, jadi tes pasar dulu ya. Tes pasar dulu Tapi Bisa payan. dibilang berani loh Pak Pri loh. Sotonya belum ada tapi sudah berani keluar koar nih. Iya, karena kalau juga. marketing itu kalau kita tidak bicara orang tidak tahu. Hmm. Justru kita namanya pre-launching itu kita sudah siapkan dulu, hmm. nanti begitu launching pas pembukaan free itu Orang sudah tahu, oh sana ada soto, saya nyoba nih, karena kemarin sudah hmm. tahu duluan hmm. Tapi kalau hari-hari itu kita launching, orang mungkin ada acara, passing by Tapi ketika pre duluan, oh besok tanggal sekian ada launching soto di sana, saya siapkan Akhirnya datang juga, dan saat itu habis full hmm. Baik, itu tadi ya untuk Pak Dahlan yang ada di Solo 3 atau Salatiga. 3. Baik, berikutnya dari 08536 sekian-sekian, Pak, ini untuk porsinya berapa harganya? Satu porsi soto ayam Rp6.000, hmm. kemudian satu porsi soto sapi Rp8.000. Harganya harga bersahabat, karena yang kita cari adalah silaturahim dan barokah. Hmm, Alhamdulillah, berarti cukup murah ya, pemirsa. Rp6.000 untuk soto ayam, dan kemudian soto sapi Rp8.000. Ini tadi yang menarik juga ada paket yang junior. Nah, ini gimana Pak cerita Pak Pri? Iya, itu membranding. Jadi membranding dari uh, foto yang kita upload di Instagram atau di Facebook itu membrandingnya dengan mengulang-ulang. Kalau yang nelesep junior itu adalah anak-anak, porsinya separuh dari dewasa, harganya pun juga separuh. Sotonya 3.000. Yang penting mereka itu ketika mampir tempat kami pagi-pagi mereka sarapan. Hmm. Yang paling penting itu kemudian mereka dapat es teh atau teh manis, kemudian bisa free wifi. Dan itu rame Mbak, setiap minggu atau habis pulang sekolah dari tempat main anak-anak. Hmm. Tapi mainnya itu main yang terkontrol. Kemudian mereka yang jelas orang tua nggak khawatir karena makan di situ, hmm. begitu daripada uh, untuk kegiatan yang lain. -lain. Yeah. Kemudian ada lagi yang namanya dressup mania. Kalau semania itu dewasa. Dan ada lagi yang namanya dressup junior next year itu yang di bawah lima tahun, yang bayi-bayi wow. kita foto kita caption. Nanti fokusnya yang itu. Okay, so Jadi ya. bukan yang dewasa tapi di antara sekian rombongan itu kita cari yang paling fokus yang mana nanti kita caption. Oh ini ada yang resep juniornya Nexia ya. nanti yang kita caption seolah-olah Bayinya yang bicara itu jadi kuat, iya <laughs> <laughs> menjadi kuat sekali di dunia marketing seperti itu, jadi kuat. Oh, sekali. Gitu. Jadi ada tiga uh, hal ya, yang pertama tadi yang Soto the Junior, kemudian Soto the Mania, Mania dan ini the the yang the next genie. Soto the Next, next Gen, ya. atau Next Generation. Ya, wah mantap ini ya pemirsa ya, wah ini berarti uh, pemasaran yang seperti ini ini sangat unik dan juga bagus diterapkan dan untuk pemirsa anda pun yang memiliki berbagai usaha silakan anda silakan berkreasi sekreatif mungkin begitu ya, ya Pak ya untuk tentunya karena uh, dunia marketing dunia pemasaran sekarang ini juga harus dituntut lebih kreatif, kreatif lagi kreatif. ya dan ketika next G under sub next G itu di hmm. foto di caption budenya komen bulenya komen kan lucu tuh anak-anak hmm. nah biasanya komen itu lebih banyak nah komen dari Facebook itu kan menyebar kemana-mana nah itulah yang kita harapkan seperti itu oh, baik baik kemudian ini ada 081225 oh ini juga Pak Dahlan uh, Pak Pri bekerja di toko seperti Pak Pri sekaligus menimba ilmu maka trik marketnya Uh, bagus mendobrak selamat ini Pak Pri terima kasih, semoga Pak sukses Jalan. dan barokah Terima kasih Jadi, doanya iya. supportnya Pak Ja bisa memulai dengan menginspirasi dari apa yang pernah lakukan dengan mungkin perbaikan dan juga variasi dari ini yang sesuaikan hmm. dengan uh, objek yang mau dipasarkan dan juga lingkungan masyarakat di situ dan juga relasinya Pak Dahlan hmm. ya, mungkin berbeda tiap tempat Baik, nah, Pak, ini uh, juga, kalau misalnya kita akan uh, memulai usaha, begitu ya? Yes. Kalau tes market terlebih dahulu, oke. Okay. Kalau misalnya hasil tesnya, hasil surveinya bagus. Dan ternyata apa ya respon masyarakat itu sangat positif begitu. Yeah. Itu berarti kan oke okay ya kita yeah. lanjut untuk kita uh, lanjutkan usaha itu. Tetapi kalau misalnya responnya sebaliknya, itu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berganti uh, menu misalnya sama-sama usaha kuliner misalnya ganti bakso atau bakmi dites lagi atau seperti apa sih Pak? Sebaiknya dites ulang karena ketika kita memaksakan diri responnya tidak ada. Hmm. Jualan tuh jadi bidang apapun namanya kan jualan jualan jasa, jualan kuliner, jualan transport, hmm. ada penjual dan ada pembelinya. Nah pembelinya nggak ada. Hmm. Kita kan kalau misalnya transport masih untung uh, utuh. Tapi kalau kuliner kan ada expirednya. Nah expired expired yang berulang-ulang kan menjadi uh, tidak nyaman. Hmm. Nah ketika itu responnya negatif, cari yang lain. Jangan putus asa pasti ditemukan nanti saat-saat. Saat. Baik. Baik gitu ya untuk saudaraku pemirsa juga pendengar yang lainnya. Baik kita juga penasaran juga ini ada pertanyaan dari 081226 sekian sekian. Ini juga menanyakan untuk alamat lengkapnya di mana Pak? Ini bisa disampaikan lagi nanti kita sambung juga untuk videonya. Nih. Alamat, lengkapnya, dulu, alamat Pak. lengkapnya di dusun Sangen, hmm? desa Candruso, desa wisata, kecamatan Borobudur, kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini iya. ada ancar-ancar khusus -ancar nggak, Pak, kalau dari Candi borobudur nih? Kalau yang dari luar kota, bisa pakai Google Map. Oh, Kamu sudah ada di Google ya. Map, diklik hmm. di Soto, Ndesem, Supo ketemu. Hmm. Kalau dari uh, ancar-ancar offline-nya dari arah Candi, cari jalan menuju jalan alternatif ke New Yogyakarta Airport, New Bandara Baru uh, Yogyakarta, arah ke sana 2 km dari Borobudur. Hmm. Insya Allah gampang ya, ya nanti dicarinya ketemu. pun. Ya. Nah, ini juga kalau di Instagramnya, pemirsa, saya juga langsung udah follow ya. Ini uh, followernya juga sudah banyak sekali. Ini kemudian juga di sana sudah ada link untuk Google Map-nya ya, sudah Pak. Ada. Ya? ya, sudah ada link Google Map, dan juga di sini kita juga bisa lihat banyak sekali dari. Uh, masyarakat yang sudah menikmati soto Delesep uh, Mbah Supo kemudian juga sudah di-upload seperti yang tadi disampaikan ya setelah. banyak sekali ini. Baik. Nah, kita sambil lihat video tayangan berikut ini ini juga untuk uh, apa namanya? semakin uh, kita mengenal lagi untuk soto Delesep Mbah Supo kita simak tayangan berikut ini pemirsa. Baik. Nah, ini Pak Soto Ndelesep, mbah Supo ini memang um, brandingnya bagnya hitam kemudian ininya kuning ya? Ya supaya fokus, supaya fokus. fokus Jadi warnanya juga kita tentukan dari awal kita desain seperti itu mm -hmm. kemudian ada tag lainnya mm -hmm. Ndelasep goreng ngang ngangeni rasanya. Nah, Jadi orang akan penasaran kok seperti itu mas. Mm -hmm. Maka kita uh, coba membuat kreasi bahwa branding itu yang unik, yang menarik, yang membuat mm -hmm. orang curious pengen tahu, pengen pingit, pengen tahu pingit. <laughs> Baik, ini untuk sajiannya ya soto ya, ada kuahnya, kuah, hmm. kuah bening jadi tanpa uh, apa namanya santan. Hmm. Kuah bening, jadi seger ya, nggak ya. bikin enak. Kemudian ini uh, Pak Pri ya ini menyajikan untuk para pelanggan, customer. Nah ini tempatnya pun juga cozy homey ya. Iya. Mm -hmm. Jadi seolah-olah uh, relasi kami, mitra mm -hmm. kami itu punya teman baru namanya Mbak Supo di Desa Borobudur, Desa, mm -hmm. Desa Tandrejo. Suatu saat kalau lewat situ lagi, oh saya punya teman situ kok. Jadi mm -hmm. kayak feelingnya kayak makan di tempat teman. Wah, gitu. ini kegiatan donor darahnya apa ya? Iya, donor ya? darah ini, donor darah pertama mm -hmm. kemarin tanggal 10 November pas hari pahlawan. Baik. 10 November 2019 dan itu tadi ya Soto Delesebah Supo, free wifi di sana ya. Yeah. Jadi menikmati uh, soto silahkan biasanya kan sambil scroll-scroll HP, yeah. wifi gratis. Kemudian tadi yang menarik juga ada berbagai menu untuk anak-anak pun juga ada. ada, yang ada next G, next generation juga ada ya. Dan tadi murah, sangat terjangkau harganya, 6.000. 6.000 ribu. Ribu dan 8.000 ribu ribu untuk 8 soto ribu. Dan untuk anak-anak 5.000 sudah dapat minum, sudah dapat minum. sotonya yeah. ya kenyangnya dapat kemudian nikmatnya merasakan seperti rasa homi ya di ya, rumah betul. kemudian juga bisa bersilaturahim dan tentunya juga wifi-nya gratis di Free sana wifi. bisa didapatkan. Baik, Soton Delesep Mbah Supo. Nah, ini kalau dari perbincangan kita semuanya nih tadi, Pak Pri, ini ternyata kita kan sudah di penghujung waktu cepat sekali. <laughs> <Nggak terasa. laughs> harusnya nih kalau Pak Pri siaran dua jam nih Pak Arsa. <laughs> baik. tetapi sebelum kita akhiri, ya begitu ya. ya Pak Pri. ini ada hal-hal yang ingin ditekankan lagi kepada para pemirsa, uh, promosikan lagi nih usaha milik Pak Priyono dan juga semangat untuk berwirausaha monggo Pak Pri. Ya, terima kasih. bagi rekan-rekan yang pemirsa penasaran dengan Soto entrepreneur Supo, pas uh, anda ke area Borobudur atau Magelang silahkan mampir tempatnya andresep. Jadi kalau Anda ragu-ragu klik saja Google Map, ketik Soto Ndelesep Basupo, sudah ada link di situ. Kemudian penyemangat bagi rekan-rekan yang mau memulai usaha baru, tetap semangat. Lihat sekitar Anda, apa potensi yang ada, kita disurvey dulu, kemudian yakinkan dengan relasi kita, yakinkan pasar. Ketika pasar itu sudah ada, pasar bisa juga berasal dari pertanyaan rekan kita, di tempat, tempat ada apa nih? Nah itulah pasar yang sudah membuka. Hanya kita Kreatif untuk menangkap kemudian melaunching produk yang kita dengan kita kenalkan kepada customer. Insya Allah ada jalan dan Allah meridhoi. Baik, baik. Oh ya, kalau misalnya pengen tanya-tanya nih, soto adalah seba ada nomor telepon yang bisa dibagikan monggo. Iya, kami bisa dihubungi di WhatsApp dan di telepon 081228168272. Saya ulangi 081228168272 siap baik terima kasih ya Pak Priyono Sama -sama. sudah berbagi ini bersama-sama uh, untuk para pemirsa MTA TV dimanapun berada dan sukses selalu ya untuk usahanya Pak Priyono juga untuk keluarga Pak Priyono semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya baik Tuan. ya Baik saudaraku pemirsa di mana pun anda berada demikian tadi ya sajian kami wira usaha bersama dengan Pak Priyono selaku owner atau pemilik dari Soto Delesep Bah Supo. Silahkan anda langsung datang ke sana untuk bisa menikmati Soto Delesep Bah Supo karena kenapa Delesep gode ngangeni rasane. Dan untuk nomor teleponnya silahkan kalau anda pun juga ingin bertanya ingin bertanya lebih lanjut kemudian anda bisa hubungi 081 228 168 272. sekali lagi 081 228 8168272. 168 168 272 Supo, Ndelesem Goneh, Ngangani Rasani. Saya mohon pamit, Indodidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.